Ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Ooh-ee-ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bang-bang. Siapa yang tak suka panda? Spesies beruang yang berasal dari negeri Tiongkok ini memang disukai banyak orang. Bentuk fisiknya yang sangat khas dan menggemaskan. Badan gempal, mulut tebal, dengan warna khas putih krem dan bercak hitam besar pada beberapa bagian tubuh seperti tungkai, bahu, telinga, hidung, dan daerah sekitar mata mereka yang mungil. Seperti beruang berukuran besar lain pada umumnya, panda memiliki kepala besar, ekor pendek, dan moncong panjang dengan hidung besar yang membuat mereka memiliki indera penciuman yang baik. Namun berbeda dengan spesies beruang lainnya, panda tidak berhibernasi dan mereka gemar memakan bambu. Sayangnya keberadaan panda saat ini semakin langka dan terancam punah, karena habitat utamanya di pegunungan Tiongkok semakin berkurang. Sekarang ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencoba dan melindungi populasi tersisa di habitat asli panda. Si hitam putih yang menggemaskan ini juga kerap dijadikan karakter dalam film kartun dan animasi. Salah satunya yang paling terkenal adalah Kung Fu Panda, produksi DreamWorks Animation. Film animasi untuk semua umur ini pertama kali dirilis tahun 2008. Tokoh karakter utamanya bernama Po, seekor beruang lucu yang gemar makan dan jago kungfu. Tak hanya dalam film animasi, sosok panda juga sempat menghebohkan dunia maya beberapa waktu lalu. Beberapa orang termasuk para seniman membuat gambar permainan untuk menguji konsentrasi dan kejelian mata dengan mencari sosok seekor panda. Dan kali ini On The Spot akan mengajak Anda untuk santai sejenak sambil menguji ketajaman mata Anda dengan cara menemukan sosok seekor panda di dalam gambar-gambar yang cukup viral di media sosial dan internet berikut ini. Bagaimana? Sudah siap? Kita mulai yang pertama. Dapatkah Anda menemukan panda di antara gambar manusia es ini? Bagaimana? Sudahkah Anda menemukan gambar panda di antara ratusan manusia es ini? Bagi yang belum menemukannya, inilah jawabannya. Gambar ini sempat menjadi perbincangan yang ramai di sosial media. Mulainya gambar ini diunggah pertama kali oleh seniman asal Hungaria, Gergely Dudas, di akun Facebooknya yang bernama @dududol. Tantangan permainan lainnya dibuat oleh Tracy Lin Haichu adalah menemukan seekor panda dari sekian banyak orang yang ada dalam foto lama ini. Tracy membuat permainan itu dari foto Achievers Conference di Bloomington, Amerika Serikat tahun 1978. Apakah Anda bisa menemukan seekor panda di antara lautan manusia dalam sebuah foto klasik ini? Jika masih bingung, inilah jawabannya. Setelah gambar mencari panda di antara manusia salju milik Gregory Dudas menjadi viral, banyak netizen yang terus mencari gambar serupa, yakni mencari satu objek di antara objek lain. Dan seniman asal Norwegia, Espen Westum pun tak mau ketinggalan. Ia membuat sebuah gambar versinya sendiri, yakni mencari panda di antara para artis metal, yang diunggah di akun Facebook miliknya. Sekarang coba Anda temukan gambar panda di antara para manusia metal ini. Ketemu? Ya, ini dia. Sang panda berada di antara manusia metal yang bermata hitam sama dengan dirinya.
Bagaimana dengan yang satu ini? Sekilas, ini adalah gambar kumpulan Stormtrooper dan Darth Vader yang merupakan karakter dalam Star Wars. Tapi, ada satu panda yang menyempil di antara mereka. Bisakah Anda menemukannya? Di manakah sang panda bersembunyi? Ini adalah foto sekumpulan politisi, namun ada seekor panda di dalamnya. Coba Anda temukan, gimanakah panda itu? Apakah sang panda telah berubah menjadi seorang politisi? Tidak, tentu saja dia masih menjadi seekor panda dan bersembunyi di antara mereka. Selain diposting di akun Facebooknya, Joao Seabra juga mengunggah gambar ini di situs Bird Panda. Gambar apakah ini? Bila Anda menjawab ini adalah gambar obat-obatan berupa kapsul dan pil, Anda benar. Tapi ada gambar wajah panda di antaranya. Bisakah Anda menemukannya? Waktunya habis. Inilah wajah seekor panda di antara obat-obatan. Tren mencari gambar panda yang satu ini dibuat oleh Muhammad Zulkarnain yang diposting di situs Bird Panda. Pria bernama Matthew Merrill juga tak ingin ketinggalan. Dia membuatnya dalam versi superhero yang dimuat di laman The Sun. Lalu, di manakah sang panda berada? Bagaimana? Apakah Anda sudah berhasil menemukannya? Di antara semua tokoh karakter superhero ini, mungkin yang paling banyak pemirsa tahu adalah Batman dan Superman. Selain itu, ada juga karakter Joker yang fenomenal. Dari Joker, tarik lurus ke arah kiri, dan Anda akan menemukan seekor panda di sana. Dan terakhir, DreamWorks Animation juga tak mau ketinggalan mengikuti tren mencari panda ini dengan membuat gambar sekumpulan panda yang di dalamnya ada Po, karakter utama di film Kung Fu Panda buatan mereka. Masih ingatkah Anda dengan wajah Po? Lalu, di manakah ia? Panda panda ini memang sangat mirip dan identik. Tapi ada satu karakter Po yang memiliki ekspresi wajah yang khas. Ya, ini dia. Jadi gambar-gambar tadi, berapa banyakkah panda yang berhasil Anda temukan? Nantikan permainan selanjutnya ya. Tetap di On The Spot. I would never go and chat what we talking about. You the only one I know could fit it all in a... Man, I always wonder if you ask yourself, just me.